Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama dengan Cik Khairul. Okay, hari ini saya ingin kongsikan macam mana cara kita buat apa ni, presentation ataupun latar belakang menggunakan OBS Studio. OBS Studio best ni guna OBS Studio ni, tapi saya sarankan komputer kenalah processor at least 1.0 i3 ke atas, dan kena ada sikit apa orang bilang graphic card. Okay, graphic. Alright. Okay. Jadi siapa yang belum pernah ada OBS, apa yang perlu dibuat? Cari dalam Google yang ini, download OBS ni. Jadi download lah OBS ni. Okay. Alright. Bila sudah download OBS, dia akan keluar tanda begini. Jadi bila saya tekan ni double click, dia akan keluar yang ini. Alright. Okay, ini adalah OBS. Macam mana cara saya buat tu nanti saya akan ajar. Okay, simple saja. Jadi banyak banyak scene dalam sini, ada yang ni saya guna pakai je semua ni semua. Okay, macam ini, macam mana cara buat kelas online ni, yang ini, yang ini, yang ini kajian tindakan lah. Yang ini page tu, okay, ni yang tadi saya buat baru juga. Okay, yang ini macam mana kita buat yang ini. Alright, yang ini, ini yang saya lah. Okay, alright, okay. Jadi macam mana caranya? Cikgu-cikgu sudah download OBS tadi, okay? Jadi apa yang perlu dibuat? Kita sebenarnya boleh copy ya, copy scene yang ada di sini, okay? Kita boleh copy. Tengok, sini duplicate. Kalau mau buat editing yang sama kan, tapi kalau kita mau buat scene yang baru, kita tanda tambah, nampak scene yang baru. Okey, sekiranya lah cikgu ingin buat apa ni, introduction, intro kan, intro maksud apa ni, apa kena panggil kalau dalam RPH ni, intro ni, alamak saya lupa. Okey, nampak nanti lama pula. Okey, okey, kita intro dulu. Okey, ni intro. Jadi di sini dia kosong, nampak. Ini kosong, ini di bawah scene eh. Jadi kita akan masukkan source. Ini dipanggil source. Di mana source kita ada pilihan sini. Sama ada kita menggunakan audio, browser, color source, display, display capture, game capture, image. OBS ni selalu digunakan oleh gamer lah. Tapi yang ini kita boleh guna. Saya ajar beberapa yang ada di sini lah, yang berguna untuk cikgu-cikgu lah. Okay. Right. Pertama mengenai dengan kita buat media source. Alright, media source eh. Yang ini cikgu boleh buat contoh macam background. Nama dia tu kan, cikgu mau bagi dia background kan. Background. Apa-apa je nama, tak masalah. Okey, dia sudah ada di sini. Jadi kita browse macam ni, saya akan ajar guna green screen lah. Saya akan ajar guna green screen. Alright, nanti saya akan ajar macam mana cara diguna dalam Google Meet ataupun guna di dalam StreamYard ataupun guna dalam Telegram OBS ini eh. Alright, jadi di sini kita akan guna contoh macam sini, koleksi apa? Okay, di sini ada contoh banyak lah untuk punya green screen. Jadi kita akan guna hari ini macam mana buat berita ni. Oh, macam-macam seolah-olah buat berita kan. Yang ini kita kena double restart playback when source become active. Ni jangan kita loop dia. Okay, show nothing tu jangan. Okay, ini bisa, kalau saya buat loop lah. Okay, alright, alright, nampak? Ini dah timbul di sini. Alright, jadi macam mana caranya kita untuk menghilangkan warna hijau ni? Ini dipanggil green screen. Kita filter di sini, nampak? Close, ataupun di sini pun boleh. Double click sini. Double click, klik kanan di mouse tu, tekan filter pun sama juga, boleh. Okay, dari sini direct pun boleh. Okay, kita akan tambah efek filter. Tambah di sini, kita akan guna chroma key. Okay, chroma key okay sahaja. Lepas tu dia automatic sudah hilang lah. Okay, ni kalau cikgu-cikgu punya hijau tu lain bezanya sikit, nanti cikgu adjust lah sendiri tadi-tadi tu kan. Okay, yang ini sudah siap. Alright, sekarang kita mau timbulkan satu di sini. Contoh di sini satu teks. Yes. Okay, kita add text. Saya nak ajar macam mana scrolling text tu, Pak. Ya, Pak. Okay, saya okay. Itu di sana. Kelas. Kita padam. Kita buat dulu ni kelasnya. Supaya dia nampak sini. Okay, select. Kita punya
select font, kita ambil Arial, size kita bagi 172 lah. Alright, okay, nampak ya? Jadi lepas tu cikgu-cikgu bolehlah untuk background color tu nak bagi dia cantik sikit kan. Okay, opacity tu adjust background opacity dia kan. Ha, nampak? Ha, ni class begitu. Nampak? Ni tu dia ni. Okay, yang ini kita kalau macam saya tutuplah sebab saya ada set saya ni okay, yang ini okay. Mana sudah? Kita okay. Okay, sekarang ni kita adjust di sini. Ah, baru dia nampak cantik. Kan, yang ini tulisan tu masih besar lagi. Okay, kita adjust lagi balik tulisan. Select font tadi 72 kan. Kita ambil 36 lah. Okay. Okay, ah, baru dia cantik. Okay, di sini kita tambahlah lagi nanti. Kelas, double click sini ataupun di sini double click. Kelas matematik. Kelas matematik tahun 4 bijaksana. Ini contoh ha. Okey. Okey, ni yang permanent lah. Kita jadikan di sini. Alright, nampak ah. Ya, yeah, sekarang ni kita mau buat satu yang berjalan. Teks yang scroll kita panggil, teks scroll. Jadi ini yang kita ini kita lock. Okey, dua-dua ni dah kacau setelah kita sudah lock kan. Jadi sekarang kita tambah satu teks lagi. Okey, yang ini kita tambah lagi satu. Okey, yang ini kelas matematik bersama Cikgu Haikrun contoh. Okey, tengok ni ni terlalu besar ni kan. Jadi select font tu kita mau kecilkan apa ke besar ni. Kita mau kecilkan jadi 48 contoh. Alright, nampak ah? Okey, jadi yang di sini color biar putih. Ni sini. Oh, ni pun masih besar lagi ni. Ni color kita bagi hitam lah. Ha, ni yang kita kena rename tu tadi kan. Supaya kita tahu mana satu sini tu. Okey, yang ini sini. Okey, color kita bagi di color hitam. Okey. Alright. Okey, ni okey. Okey, nampak ah? Oh, lama. Saya mau lupa bagi kecil. 48 terlalu besar. Kita bagi 36. Nah, besar juga masih. 36. Kita bagi 26 lah. Alright, kita mau cantik dia sikit kan. Macam dia seolah-olah macam dalam berita tu, betul-betul dalam berita. Cep-cep. Kita adjust sikit. Alright. Okay, ya, yang ini ya. Okay, macam mana jadikan tu? Ah, ini yang kita cakap tadi kena rename lah dia ni supaya senang. Oh, yang ini untuk yang ini. Yang ini kelas matematik. Yang di sini tajuk ni tajuk yang di bawah, okey. Yang ini kita buat di sini, klik kanan sama juga filter. Ambil filter, lepas tu pilih tanda tambah. Lepas tu kita pilih scroll. Okey, biar dia okey saja. Okey, cikgu terpulang cikgu lah nak pindah mau bergerak sana atau cikgu nak bergerak di sini. Okey, nak laju betul pun boleh, slow sikit pun boleh. Okey, vertical speed yang ini dia ke bawah begitu. Jadi tu kita nak mau lah anda cantik kan pening kepala. Okey, mana sudah tu tadi? Oh ya. Okey. Hai, kita bagi kosong. Biar dia di sini lah, okay? Ini close. Alright, sudah jadi. Nampak? Oh, macam dalam berita. Okay? Nampak? Aha. Jadi sekarang ni cikgu nak tambah lagi contoh. Mau tambah lagi image. Contohnya image lah. Ni image dia tulis ini JPN lah. Okay. JPN. Browse. Lepas tu cikgu-cikgu tengok di sini. Macam saya sudah koleksi sini ya. Okay. Cikgu nak pilih yang ini ya, yang remove. Okey. Okey, okay, saya simpan sini. Okey. Oh ya, dah cantik kan? Kita delete dulu. Saya tekan tanda delete tadi. Okey, kita background sini, kita bagi sini satu apa ni? Image yang baru. Okey, ni tulis kat sini JPN. Okey. Lepas tu kita browse tempat yang tadi tu, carilah di mana-mana cikgu simpan ya. Biar ada di sini. Oke. Okay. Alright, dia sudah ada di sini. Oke. Okay. Okay, yang ini. Oke, okay, macam mana caranya kita jadikan dia macam lebih kurang macam animation? Yang ini JPN, tekan salah. Kita filter, tekan filter, kita ini. Lepas tu kita buat scroll juga lah. Jadi ini kita scroll, kita bagi dia ke atas. Aha. Nampak cantik kan ataupun kita buat dia kalau gini.
Anda cantik, kita buat yang ke atas. Kosong. Okay. Yang ini. Dia macam timbul lah. Nampak dia berjalan kan? Okey. Nampak? Tapi terlalu slow. Kita mau bagi dia laju sikit. Eh, salah. Kita tekan filter. Ni, di sini. Kita bagi laju sikit. Okey. Alright, nampak? Okey. Alright, jadi sekarang macam mana cara kita untuk memasukkan mid tu ke dalam sini? Okey, contohnya saya buka sini satu ah. Saya buka satu sini. Kita buka satu Google Meet. Ini berat ah. Dia menggunakan grafik yang banyak. Dia kalau berkawan sama apa ni orang bilang sama StreamYard, oh menangis. Macam saya laptop i3 jangan. Bila laptop i3 tu memang grafik card pun just basic punya grafik card memang dah boleh buat lah. Tapi sebenarnya kemahiran tu kita ada. Cuma kita tak ada apa ni barang yang cukup, bahan yang cukup kan. Okey. Limit. Okey, macam mana cara kita mau ambil mid ni masuk ke dalam? Okey. Alright. Yeah. Still trying to get in. Okey, yang ini. Okey. Yang ini ya, nampak. Dalam mid ni nanti kita akan pilih sini setting, dalam setting. Okey, di sini kita tukar dalam setting mid. Dalam StreamYard pun sama, dalam Telegram pun sama. Kita mau pilih OBS ni sekarang. Okey, sebab dia akan automatic detect tu. Jadi sekarang ni dari video kita akan pilih coba video. Aduh, lambatnya. Beginilah ni. Okey. Kita akan OBS kamera. Kadang-kadang dah jadi, kadang-kadang dah jadi. Sebab saya punya laptop ni berat kan. Sekarang saya guna apa ni? Jadi sebab saya guna apa ni? Filmora juga kan untuk screen recording ni. Okey, jadi yang ini. Okey, ini adalah paparan kita. Nampak? Inilah orang akan nampak. Inilah paparan kita. Jadi kosong kan di sini. Macam mana caranya untuk kita apa ni? Lapis atas lapis lagi orang panggil lah. Jadi sini OBS kita boleh desain lah di sini. Contohnya macam sini kan, kita mau tambah apa ni, video capture device. Maksudnya cikgu-cikgu punya ni lah webcam. Biar ada okay sini. Alright. Lepas tu di sini ya, tengok ah. Kadang-kadang saya ni boleh keluar, kadang-kadang tak boleh. Tengok. Saya tak boleh buat sebab sekarang ni saya sedang gunakan apa ni, Meet sekali dengan OBS sekali dengan apa ni, Filmora. Jadi kalau cikgu-cikgu sepatutnya HD webcam tu dia akan keluar sini lah, dia akan detect. Nanti kalau ada cikgu-cikgu yang ada webcam yang luar pun dia akan detect. Kalau cikgu ada yang di luar punya satu lagi ya. Okey, nampak. Ini sepatutnya HD cam. Sepatutnya timbul di sini gambar video tu. Okey. Okey, nampak. Sekarang ni kita mau gunakan di sini, kita mau tarik tu apa ni, mid tu tadi. Okey, macam mana Windows Capture? Kita pilih Windows Capture. Ini yang mid. Okay, mid eh yang saya buka tadi. Okey. Alamak. Mid Agogo lah. Okey. Mid Agogo. Oh, yang ini pakai kulit apa sih? Ini yang lama punya. Coba. Dia belum detect lagi. Okey. Dalam mid mana mid tadi? Ini. Oh, yang ini kita buka. Kita buka. Lepas tu kita buka OBS. Okey, ini OBS. Jadi sekarang ni mid Agogo ni kita detect. Dia dah sudah detect, nampak. Okey. Biar dia terbuka tadi mid tu. Ini sekarang mid kita lah ni. Ni yang saya punya ni sekarang. Coba. Alright, sekarang nampak tak? Ini adalah mid yang saya create tadi. Okey, sekarang ni dia baru dia detect, okey. Mid ni yang ini dia sekarang ni dia berada di atas, nampak. Itulah dia melapisi yang semua yang lain. Jadi kita akan tukar dia punya kedudukan di bawah.
baru 6. Oke, paham ah? Ini means. Oke. Jadi andai kata saya ini cikgu-cikgu nanti yang ini sebab dia detect OBS kamera sekali dengan sini itu yang terjadi double nih. Oke. Tapi kalau orang lain oke nih rasanya. Oke. Alright. Jadi kita tengok dulu. Jadi di sini ya. Kita tengok kepada Meet nih. Nampak. Banyak. Banyak jadinya. Misal kita buka yang ini kan sekarang kalau kita saya tidak ada people yang lain, saya kalau saya klik orang lain saya tidak nampak lah di sini. Oke, okay? Mau bawa orang lain pun saya tidak tahu siapa mau bawa malam-malam ini. Oke, okay? Ini biasalah standard. Jadi saya mau ajar just basic di sini OBS dalam OBS yang ini. Oke, okay. Sekarang kita sudah di sana kan. Jadi sekarang cikgu nak maulah ni ni ada di atas ni ni nampak ni dengan alamatnya nampak. Jadi macam mana cara adjust? Kena tekan Alt dalam laptop keyboard. Ni tekan sambil adjust. Aha, nampak. Aha. Jadi kita sudah kosong. Jadi kita mau stretch dia balik. Oke. Okay. Ah yang ini tengok enggak boleh kan? Kita besarkan sikit. Oke, okay, kita alternate tekan B. Oke, okay. Adjust cantik sudah. Ataupun cikgu-cikgu memasukkan sini cikgu-cikgu punya presentation kan, Windows Capture maksudnya apa? Oke, okay. Kita tambah lagi satu yang ini. Ini screen atas screen lah ni orang panggil. Ini screen atas screen ni. Yang ini satu di sini. Nanti saya bagi idea cikgu-cikgu di sini. Cikgu buatlah cikgu punya HD cam tu. HD cam, webcam. Webcam tu. Saya punya laptop ni kurang power jadi dia tidak dapat buatlah. Okey, sepatutnya sini kita tambah lagi webcam. Tapi cikgu mau ambil lah contohlah cikgu mau ambil lagi satu sini paparan untuk Google apa? Kita buka lagi satu di sini. Jap. Ini, okey kita buka sini satu. Kita buka apa ni Google Slide. Contoh macam saya inilah. Okey lah inilah. Saya buka inilah Google Slide. Okey, nampak ah? Jap. Okey, sekarang kita mau tarik yang ini untuk di sebelah lagi. Cantik ah? Nampak ah? Okey, jap. Kita pergi OBS balik sini. Alright, kita akan tambah satu Windows Capture. Nih Windows Capture. Kita oke, okay. Biar kalau mau rename pun rename lah ya. Okay, di sini ada pilihan ya. Google Site nampak. Sekarang saya ada buka Google Site satu kan. Oke, okay. Di sini oke. Okay. Jadi yang ini kita sudah ada dua. Jadi sekarang kita mau kecilkan dia satu. Yang di sini satu. Oke. Okay. Di sini. Itulah kena ada dua monitor lah kalau mau buat yang begini sebab satu kita extend monitor tu pergi monitor apa ni monitor pula extend yang Google Meet ni pergi sebelah yang ini berada di monitor utama dan ini monitor kedua. Okey, nampak kah? Okey, ini di dalam Google Meet sebab sekarang ni dia masih di tempat yang monitor yang sama. Kalau saya mau belah dua pun jap ah. Jap kita tengok kalau boleh belah dua. Daripada Meet sini kita pakai dual lens. Extension dual lens. Saya on balik dual lens ah. Manage extension. Saya dah delete dari itu dual lens tu. Okay, yang ini kita on balik dual lens. Okay, jadi sekarang ada di sini ya. Okay, sekarang saya mau guna daripada Meet di sini. Saya nak bagi dia pecah dua, ya pak. Okay, senang sini. Dual lens. Kayak yang ini, pecah dua screen. Aha, nampak? Satu sebelah sini, satu lagi sebelah sini. Jadi ini yang ini, satu di sini. Oke, kita tengok di dalam OBS apa jadi. Oke. Alamak. Siapa? Inilah ini berat betul. Sudah laptop oke nih OBS. Oke, nampak? Dia sudah pecah dua kan? Satu kita adjust di sini. Ini sekarang di detect ni pula. Sekejap, saya kena buka balik tu. Ni. Okey, di sini satu. Nampak tak? Di detect ni kan. Sebab yang ini arahan dia untuk yang pergi ke sini. Nampak ni. Ni sistem pengurusan. Ni site ni. Sekejap.
Ini masih lagi dari tag OBS sendiri. Ini mid nih. Oh, ini yang mid satu. Yang ini kita adjust balik. Contoh yang ini ya, kita oke, yang ini mid agogo, kita adjust ini. Ini dua-dua mid, satu lagi kita mau sistem pengurusan escape. Yes, oke. Nampak? Sebelah sini mid. Nampak? Sebelah sini side. Jadi cikgu-cikgu boleh buatlah adjust lah. Yang ini kalau apa-apa mau adjust alternate, tekan alternate sambil tekan alternate eh. Okey, buat di sini. Okey, jadi dalamlah sekiranya lah cikgu-cikgu buat ni contoh ha. Sekiranya cikgu buat ni cikgu mau ubah-ubah scene. Jap. Okey, yang sini. Kita keluar saya di sini. Okey. Okey, di sini ada scene transition. Jadi kita boleh boleh pilih di sini scene transition sama ada kita menggunakan kita guna fade lah eh. Fade. Okey, duration dia berapa lajunya. Okey, ni antara scene ke scene. Okey, cikgu sudah penat yang itu cikgu mau ubah. Ini. Di sini di sini dia guna fade. Dia punya transition. Kalau kita guna panel head slide head swipe, kita guna swipe lah. Okey, kita tengok sini. Pergi patch tu. Patch 1. Dia begitu. Ni munajat. Begitu ni. Intro. Nampak kan? Okey, ni cantik. Alright, jadi itu saja untuk mid tadi. Kita tengok mid sini balik. Inilah mid. Nampak paparan kita. Ini sudah paparan kita. Saya sudah buat dua les kan. Jadi itu yang nampak cantik tu. Jap. Itulah di kadang-kadang to off, kadang-kadang to on. Nampak. Ini kelas matematik. Jadi itu saja perkongsian saya untuk OBS studio. Jadi saya lupa satu, saya lupa ajaran. Oke, yang ini selalu saya buatlah. Kalaulah sekiranya saya kan orang lain yang jadi admin, dia saja yang boleh record. Tapi sebenarnya kita pun boleh record kalau kita pakai OBS. Orang lain buat, contoh kita mau tarik sini YouTube punya paparan kan, kita ada selalu ikut YouTube live, kita ikut PLC semua kan. Kita start recording. Pup. Siap. Kita start recording, dia record lah sekarang. Dia record, lepas itu kita stop. Okey, kita stop di sini, stop recording. Contohnya, jadi kita akan buka PG file show recording. Dia akan tunjuk di mana tempat yang kita record tadi. Jadi senanglah, kita orang lain pun kita boleh ambil dia punya kelas. Bukan semestinya kita menjadi apa ni, orang bilang kita jadi admin baru kita dapat record. Okey. Okey, jadi itu saja perkongsian saya. Jangan lupa subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.